Qul ya ayyuhal kafirun nak diroba artinya. Wahai orang-orang non muslim. Ida lagi kafirun. Wong kafir lagi dak marah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, idak marah diundang kafirun. Abu Janda ribut. Hah? Jadi abu-abu Indonesia inilah yang kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil umam wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله ورسوله. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Bengkulu beserta wakil Bapak Sekda, Bapak-bapak unsur Muspida yang sempat hadir, baik TNI maupun Polri, para pemuka masyarakat, para cendikiawan, para pemuka masyarakat, para pengurus masjid, hadirin wal hadirat, para pendukung Prabowo rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin al-kiram, bersyukur saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam usia 45 tahun Bapak, tidak sangko-sangko datang dari hati kecil Bapak Wali Kota untuk meminta saya ngisi tausiah di usia Bengkulu yang ke-300 ini. Terus terang Bapak, 1 tahun 3 bulan ini saya dapat ujian dari Allah dengan penyakit, mungkin Bapak ngikuti di media sosial, bahwa menurut diagnosa dokter, penyakit yang Allah titipkan kepada saya ini adalah ginjal. Dan menurut dokter, ginjal saya tinggal 7%. Terakhir dapat surat dari dokter, saya disuruh untuk istirahat ceramah, tidak boleh jauh-jauh. Akhirnya Bapak, 3 bulan yang lalu sudah masuk beberapa jadwal untuk ngisi acara Isra dan Mi'raj di bulan Maret sama bulan April ini. Semuanya alhamdulillah, demi kesehatan saya batalkan galau ke daerah Tebo, Muara Bungo, Jambi, Tugu Mulyo, semua saya batalkan. Tapi kalau kepengen ke Bengkulu, saya tahankan. Jadi saya tahankan Bapak, minta izin dengan dokter. Alhamdulillah, tadi pagi sampai di Bengkulu dan malam ini berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita di dunia ini modal untuk kita berjumpa di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena kita ini acaranya sudah maghrib, kalau acaranya sudah isya agak panjang, maghrib ini sebenarnya panjang juga,
Tapi biasa jemaah ini kalau sudah dengar azan mulai bingung. Kalau sudah dengar azan mulai konsentrasinya hilang. Seolah-olah habis azan nak langsung sholat. Ibu bapak, di dalam ilmu fikih begitu dengar azan, semua aktivitas yang kita lakukan mesti kita tinggalkan. Yang harus kita dahulukan itu adalah sholat, kecuali belajar, kecuali majelis taklim. Jadi kalau ada azan, kita lagi majelis, stop dulu dengar, selesai azan, majelis teruskan. Sholat isyaknya lebih malam, lebih afdol, tidak menjadi dosa dan tidak haram hukumnya. Bahkan kata ulama, menuntut ilmu itu lebih wajib dari sholat. No, hebat tak? Nuntut ilmu lebih wajib dari sholat. Sebab sholat tidak akan jadi benar kalau tak kata ilmu. Maka itu nuntut ilmu sholat, belajar itu lebih wajib dari sholat. Setelah ngerti ilmu sholat, insya Allah sholatnya jadi sempurna. Bapak ibu sekalian saya hormati, dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah mengingatkan kepada kita sekalian sehubungan dengan acara kita malam ini dikumpulkan 300 ribu pemuda hijrah. Namanya hijrah itu kan pindah Bapak. Yang namanya pindah itu dari yang tidak baik kepada yang baik. Yang baik itu sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sudah Allah kirimkan contoh yang baik, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hal kita mencontoh kepada Nabi Muhammad. Apa baik? Apa baik? Yang namanya baik dan yang tidak baik itu sudah kita jingok mana yang tidak baik dan mana yang baik. Karena di atas dunia ini semuanya Allah jadikan dua hal, antara yang baik dengan yang tidak baik. Sengaja Allah menjadikan segala sesuatu itu dua. Yang cuman sikok itu Allah dewek, yang hanya satu itu Allah. Allah tidak boleh dua, Allah mesti satu. Kalau Allah dua kacau. Sikok nak hujan ke, sikok nak manas ke, sikok nak muntu ke, sikok nak ngayo kan. Jadi akhirnya Allah itu satu. Tapi lain dari Allah, Allah jadikan dua, yang baik dan yang jahat, yang lanang betino, siang malam. Jadi supaya kita baca ada perbedaan, ini siang, ini malam. Jadi dengan kejadian itu kita pacak milih. Sekarang dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita pacak melihat keadaan perputaran kehidupan antara yang baik dengan yang jahat. Sekarang kita nak nyontoh, siapa yang nak kita contoh? Palembang di Indonesia ini Bapak, yang namanya provinsi ini banyak. Berapa kok provinsi yang kalau ada acara ulang tahun, acaranya seperti ini. Tuh. Berapa kok provinsinya yang ada acara, dan di Bengkulu ini sudah berapa kok gubernur, berapa kok wali kota, dan berapa kok yang sudah bikin acara seperti ini. Baru satu. Baru siko inilah. Nah, berarti yang ke depan setelah beliau nanti jadikan tolak ukur. Oh, yang lama begitu, sebelum aku begini. Di antara yang sudah sebelum aku, yang ini yang terbaik, yang bagus. Contohlah yang ini. Maka itu Allah siapkan kita mata dua, kuping dua, pokoknya dua. Nah, segalanya Allah sebutkan dalam Al-Quran,
wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kamu menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang lupa diri. Mereka yang lupa kepada Allah, kalau kalian lupa kepada Allah, Allah akan jadikan kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Itulah mereka-mereka yang lupa diri, itulah orang-orang yang fasik. Lupa diri. Siapa dionyo ni dak ingat. Di hidup di pojok dunia ini dionyo idak sadar untuk apa tu dio idak faham. Tadi kata Pak Wali Kota tadi, kita ada tujuan akhir. Hidup ini tidak selamanya di dunia. Hidup ini tidak ada mungkin kita selamanya hidup di pucuk dunia ini tidak mungkin. Tidak lemak pula bapak. Wonglah mati kalau kita dewean. Enak? Wonglah mati kalau? Kita? Rambut panjang, kuku panjang. Nak beli kopi, kopi katik lagi. Beli beras, beras katik lagi. Nanyo pulo, kemana wonge uji malaikat mati galo, tinggal kau tu lah belum mati. Kita nak lamo-lamo hidup di pojok dunia bapak, nak nyari apa? Apa dia yang kita cari di atas dunia ini? Tidak ada lain. Kita minta dengan Allah umur panjang-panjang apa? Iblis itu minta panjang umur cuman sikok tujuannya, nak nyari kawan untuk dijuru neraka kagek. Ini bapak, yo ada wong penesan, penesan di WA, katanya setan ini bapak sudah ngajukan surat ke Tuhan nak minta berhenti, karena disalahkan manusia. Ada wong memperkosa, ketangkep polisi. Kenapa anda melakukan itu? Ya pak, saat-saat itu saya kesetanan. Uji setan kau yang lanjak kenyo aku kau gawak. Nah? Nyingok uang pecah putus asa. Jangan putus asa. Putus asa itu sifat iblis. No, iblis laku pulo. Uang main judi. Padahal iblis itu bapak, tugasnya cuma satu, merayu. Sampai hari ini belum ada catatan dalil dan sejarah yang menunjukkan iblis itu maksiat. Iblis tak pernah berzina, iblis tak pernah minum minuman keras, iblis tak pernah korupsi. Belum pernah iblis main judi, belum pernah iblis ngisep sabu, belum. Cuman iblis itu tugasnya merayu. Yang dirayunya kita-kita yang galak ibadat ini supaya maksiat. Orang maksiat tidak dirayu oleh iblis. Kanulah jadi keponakannya. Yang berjudi, yang mabok itu sudah jadi keponakan iblis, tidak diganggunya lagi. Yang diganggu iblis itu yang kita tidak galak maksiat ini. Kenapa mereka maksiat? Nanasullaha fa'an sahum. Mereka lupa kepada Allah, mereka tidak ingat kepada Allah, Allah lupakan mereka. Sehingga bapak, hidup mereka penuh dengan kemaksiatan. Bahkan Rasul nyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma riyadil jannah? Qala majalisul ilm wa fi riwayah majalisul dzikir. Kalau kamu berjalan di dalam taman syurga yang ada di atas dunia, duduklah kamu di dalamnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman syurga yang ada di dunia? Majelis ilmu. Dalam riwayat majelis zikir. Siapa yang rajin duduk dalam majelis ilmu di dunia, alamat namanya tercatat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Coba. Bapak duduk-duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mayari dak? Mayar dak macam itu? Idak. Bapak dia mayar. Tapi kata Nabi, siapa mengucap kalimat itu satu kali akan tumbuh satu pohon di dalam syurga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ngucapnya mudah, ditimbang berat nilainya. Allah senang dengar kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Siapa bacanya 100 kali setelah salat sunat subuh, Allah jamin rezekinya. Baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam kitab Al-Azkar disebut, Allah ampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Siapa baca Al-Quran surah Al-Zalzalah 1 kali sama dengan baca separuh Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan malaha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nas ishtatal liyurau amalahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin. Selesai bapak macanya dapat pahala separuh Al-Quran. Kata Rasulullah, maukah kalian satu hari baca 1000 ayat Al-Quran? Sanggup tak? Diam sahabat. Oh, tidak sanggup Rasulullah. Sehari 1000. Kamu tidak sanggup baca surah At-Takasur? Alhaqumud hatta zurtumul kalla saufata summa kalla saufata kalla lau ta'lamuna ilmal latarawunnal summa latunnaha aynal summa latus'aluna yawma idin. 1000 ayat. Baca itu satu kali sama dengan baca Quran 1000 ayat. Baca surah Al-Kafirun 1 kali sama dengan 1/4 Al-Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca 1 Al-Quran. Yang nak ditanya tu mayar dak? Ida. Maka itu bapak, semoga cita-cita Pak Wali Kota dikabulkan Allah. Setiap kecamatan beliau kepengen ada rumah tahfidz. Benar Pak? Beliau kepengen setiap kecamatan di Bengkulu ada rumah tahfidz, tempat ngapal Al-Quran. Beliau di akhir jabatan beliau, beliau kepengen meninggalkan tempat yang manfaat. Inilah bapak gunonyo pejabat yang bersama ulama. Maka itu yang bakal kita pilih ke depan ini, saya tidak bilang loh, belum ngomong aku nih. Bapak lah pacak macu hati aku. Saya sebagai penceramah, sebagai guru agama Pak, cuman pesan satu, siapapun nak bapak pilih silakan. Cuman saya minta satu bapak, pilihlah yang membela agama Allah. Siapapun juga dia. Calon-calon legislatif, carilah yang dari partai-partai. Cari yang dari partai pendukung, partai yang bela Islam. Jangan dari calon-calon dari partai yang menyengsengsarakan Islam. Kata Nabi, barang siapa yang mempersulit urusan umatku, bukan umat aku. Termasuk bapak mendukung orang yang akan mempersulit umat Nabi Muhammad, kita tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ngakui kita sebagai umatnya, selesai. Selesai bapak. Minta tolong siapa?
minta tolong Nabi Ibrahim. Ah, jin Nabi. Makin marahin Nabi Yusuf. Ah, jin Nabi Yusuf, aku belagak kau jahat. Lagilah. Nah, inilah Bapak, manfaatnya Bengkulu punya pemimpin yang hatinya dekat dengan ulama. Semua kepala dinas disuruh Bapak hadir majelis. Beliau cuma hanya mengajak, tapi manfaatnya kan Bapak-bapak yang ngerasakannya. Apakah beliau yang ngerasanya? Tidak. Kalau tantangan negara jadi baik, kan baik Bapak hasilnya. Kita ini tinggal membenahi hati kita, memilih orang yang membela agama Allah. Kalau soal aturan sudah diatur, kita tidak baca. Tambah lagi Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, mereka punya hak. Sekendak dia baik, kotak dari kardus. Yang hebat lagi kardus, dinyuk kunci. Ah. Keraslah kunci dari kardus, ya lah. Tidak pacak punya dia. Wong gila di kongkon. Wong gila sampai ketawa, Pak. Uji kita ngapa, Bapak, ni ketawa ni? Kami ni memang gila, Pak. Uji wong gila. Kami ni memang gila, Pak, tapi kami tak loloh. Ini banyak wong dak gila tapi lolo. Ngapo wong gila di kongkon? Buyan. Hah? Kita sudah ada aturan. Hah? Bapak ikuti aturan, cuman waktu nak melenyo itu Bapak jangan salah. Turuti Bapak. Perhatikan benar-benar karena ini menyangkut kehidupan kita. Dan ingat Bapak hadis tadi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong dalam permusuhan dan kemaksiatan. Orang yang memusuhi Islam, membenci Islam, maka kita nak dukung orang tersebut, berarti sama be kita dengan dia. Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa yang saling tolong dalam kemaksiatan walaupun separuh kalimat, itu sama dengan orang yang maksiat. Jadi kita harus memikirkan membenahi kehidupan kita. Kalau soal aturan negara sudah, tanggal 17 April kita datang ngapo sama KPPS, ini nomor kita ganti, kita gawak masuk ke belik, pertama kita buka, kedua kita cocok, ketika tutup balik, selesai. Tidak kata cerita. Kita datang, pertama buka, satu buka, kedua cocok, ketiga tutup balik. Selesai. Ini terutama bapak-bapak yang umurnya sudah agak lanjut. Jadi begitu bapak muka, kaget kan dua lapis. Waktu bapak muka dua lapis, supaya donyo ni tidak ada salah, tangan kiri bapak teken kan, tangan kiri bapak teken, tangan kanan bapak nyucuk, ya. Yeah. Jadi tidak bergerak lagi dia, Pak. Kalau kaget salah, nah, saya. Jadi bapak pegang sebelah kiri, teken. Ah, aturannya. Ini tidak bisa dirubah. Tapi untuk menentukan pilihan iman, Bapak pelajari dulu. Oh, Pak Prabowo seperti ini, Pak Sandiaga seperti ini, Pak Jokowi seperti ini, Pak Kiai Amin Ma'ruf Amin begini. Bapak pelajari beliau berdua ini. Oh, Pak Jokowi begini, ini oh. Sudah Bapak faham, sudah Bapak ngerti, sudah Bapak pikirkan masa-masa, ikuti kata hati. Pas pilih. Sudah. Ya.
Kalau tidak pas yang kalau pas di hati kita pilih siapa baik, siapapun juga kalau pas pilih. Inilah Bapak contohnya wali kota dan wakil wali kota, Pak Sekda serta seluruh kepala dinas. Semoga hati beliau-beliau ini satu dengan Pak Wali Kota. Kalau manfaat Bengkulu jadi baik, jadi bagus Bapak, siapa yang bolehnya? Dan ini bukti, kata Nabi, sinfani idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Hadis ini Bapak menyangkut angka dua. Ada dua hal. Apabila dua ini, kata Nabi, baik, maka bangsa ini jadi baik. Kalau dua ini rusak, maka bangsa jadi rusak. Al-ulama wal-umara. Ulama dan umara. Yang benar itu umara natangi ulama, minta nasihat, minta arahan. Pak Bupati, Pak Wali Kota datang ke rumah kepala majelis ulama, benar Bapak. Pak Bupati, Pak Sekda, Bapak Wakil Wali Kota datang ke rumah kiai, apa dia kepentingannya? Kata, kenapa? Kata Pak Bupak Wali Kota, tolong anterkan aku ke rumah kiai, ada nak ditanya. Pasti kalau pejabat ke rumah kiai, nanyo hukum, nanyo dalil, nyari jalan keluar. Tapi kalau kiai pergi tempat pejabat, apa gawe? Apa gawe? Nah, itu nyari loka. Ujung-ujungnya, banyak makan harta pejabat, hukum jadi berubah. Ini dengar kabar bakal diterbitkan Al-Quran terjemahan yang baru pula. Kuliah ayuhal kafirun nak diroba artinya. Wahai orang-orang non-muslim. Tidak lagi kafirun. Wong kafir lagi tak marah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tidak marah diundang kafirun. Abu Janda ribut. Hah? Jadi abu-abu Indonesia inilah yang kacau. La haula wala quwata illa billah. Bapak, jadi tidak ada jalan kita untuk tidak mengisi kehidupan ini dengan kebaikan. Oh, Islam itu tidak berpolitik, tidak bisa, Bapak. Kehidupan kita di dunia ini, di akhirat nanti akan Allah tanya, "Hai Taufik, 17 April 2019 kau waktu itu hidup, siapa yang kau pilih? Siapa yang kau pilih? Aku milih Sianu. Kenapa? Apa sebabnya?" Kakek akan ditanya Bapak, minta paparan. Bukan sembarangan. Nak tahu dalilnya? Summa latus alunna yauma idzin. Semua nikmat akan kami tanya, kata Allah. Ingat, duit masuk, duit keluar, harta yang lebih kecil dari 5 rupiah akan Allah tanya di akhirat. Hati-hati keluar masuk duit. Kita sudah lupa, Pak, duit yang pagi tadi nah. Dapat dari mana? Keluarnya ke mana? Kita sudah lupa. Tambah lagi harta yang kita miliki, tambah lagi pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, semua tingkah perbuatan kita akan dipinta pertanggungan jawab di akhirat nanti. Maka itu Bapak, alhamdulillah, semoga dengan acara ini memotivasi hidup kita untuk mengisi kehidupan ini dengan yang lebih baik. Kita ibadat, Allah tidak untung. Kita maksiat, Allah tidak rugi.
Kita ibadat, Allah tetap mulia. Kita maksiat, Allah tetap mulia. Allah nyadikan syurga untuk kita. Allah nyiapkan neraka juga untuk kita. Ingat itu Bapak. Syurga dan neraka Allah persiapkan untuk kita. Semua itu akan kita dapatkan dari hasil perbuatan kita di dunia. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di akhirat nanti tidak ada yang dibalas oleh Allah, tidak ada yang dizalimi oleh Allah dengan azab kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan saat mereka di dunia. Tinggal kita berpikir Bapak, nak bahagia atau nak susah. Tinggal kita berpikir nak sukses atau tidak. Masing-masing kita memiliki kesempatan untuk membenahi diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak dalam waktu yang sangat singkat ini apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita sekalian, dan Bengkulu ke depan akan lebih baik jadi provinsi yang terdepan dan menjadi panutan bagi provinsi-provinsi yang lain.